Assalamualaikum, saya Nurul Aisyah Nabila binti Mustafa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai ingin menerangkan tentang standard pembelajaran 2.12 iaitu menentukan terbitan pertama suatu fungsi fx melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, kita akan bercerita tentang prinsip pertama. Okey, dekat sini dia dah kata prinsip pertama. Kalau prinsip pertama, kita ada dua formula. Okey, dua formula. Formula pertama, 2F sama dengan delta Y sama dengan F dalam kurungan X tambah delta X tutup kurungan tolak FX. Okey? Ini formula pertama. Formula kedua, 2F dy per dx sama dengan lim delta X menghampiri, ini menghampiri kosong delta Y per delta X. Okey? Okey, soalan find dy per dx by using first principle for each of the following y sama dengan fx. Okey, kat sini dah bagi y sama dengan fx sama dengan 5x. Okey, fx sama dengan 5x. Okey, kat sini kita dah jumpa dia punya fx dekat sini. Dekat soalan dia dah bagi. So, fx dia ialah 5x. F dalam kurungan X tambah delta X. Okey, F dekat sini kita dah dapat 5. Jadi F sini pun 5. Lepas tu kita tulis ni balik. Dalam kurungan X tambah delta X tutup kurungan. Okey, kita dah dapat dia punya isi. Okey, mula-mula kita kena guna formula yang ini. Kita cari delta Y per delta X dulu. Ini delta. Okey. Lepas tu kita... Untuk mencari delta Y per delta X, kita kena guna formula yang ini. Okey, kita masukkan balik F dalam kurungan X tambah delta X. Dekat sini kita dah dapat F dalam kurungan X tambah delta X sama dengan 5 dalam kurungan X tambah delta X. Okey, kita masukkan balik delta X tutup kurungan. Okey, dekat sini dia guna tolak. Jadi kita pun guna tolak fx. Fx kita dah dapat 5x. Okey, sama dengan yang ni kita darabkan. Okey, 5 darab x, 5x tambah dengan 5 tambah 5 darab delta x, jadi 5 delta x tolak dengan yang ni tak payah. Ini kita tulis sekali. Okey, dekat sini yang ni dengan yang ini sama. 5x, 5x. Jadi kita boleh potong. Tinggal 5 delta X. Okey, lepas tu kita nak bawa delta X ni ke belakang. Yang ini. Kita nak bawa delta X ni ke belakang. Delta X ni ialah darab. Bila kita bawa ke belakang, ia akan jadi bahagi. Jadi delta X bahagi dengan delta Y sama dengan 5. Okey, ini kita baru dapat delta X dengan delta Y tau. Kita nak cari dy per dx. Okey, nak cari dy per dx, tengok formula ni. Dy per dx sama dengan lim delta X menghampiri kosong. Okey, kita tulis balik. Kita tulis formula dulu. Dy per dx sama dengan lim delta X menghampiri kosong. Okey, kita tulis ni lim delta X menghampiri kosong. Lepas tu kita masukkan balik dia punya delta X per delta Y tadi. Kita dapat 5. Kita tulis kat sini 5. Okey, lim dia delta X menghampiri kosong. Sebabkan kosong ni tak ada nilai, jadi kita tak payah tulis. Jadi tinggal 5. Dy per dx sama dengan 5. Itulah jawapan dia. Okey. Untuk latihan kawan-kawan, kawan-kawan boleh buka muka surat 37, latihan kendiri 2.2. Kawan-kawan boleh pilih soalan yang kawan-kawan mahu. Selamat bercuba. Itu sahaja daripada saya. Saya harap kawan-kawan semua faham apa yang saya terangkan hari ini, iaitu menentukan terbitan pertama suatu fungsi fx melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Jika tidak faham, boleh ulang semula video ini. Sekian, terima kasih.